awal mula dapat Superman ini kapan gua lagi? Udah hampir setahun yang lalu ya. Waktu umur kisaran berapa ya? Pastol. Baru pastol? Kenapa kok yakin beli pastol ini? Ya memang ada kabaran khusus dari hatinya perawat itu. Di mana itu tepatnya belinya? Madura. Oh, beli di Madura. Tapi asal bulu itu asal usulnya katanya dari Jakarta. Jadi asal usulnya dari Jakarta ke Madura. Jadi orang Madura terus sampai itu saya beli. Ya, langsung optimis ya, Valet nggak lihat burungnya langsung ya, beli. Ya, habis itu kita beli, kita coba di lapangan memang kualitas. Dari muda itu sudah kualitas. Berarti bakatnya dari muda udah kelihatan. Nah, apa sih yang Valet suka dari Superman? Kuatnya tarung ya, termasuk irama lagu sama kristal yang masuk air suaranya itu. Oh, suaranya yang kristal ya? Iya, kristal. Mungkin. Kalau variasinya biasanya apa aja kok ini? Apa sih? Kalau aku ngarasi lebih banyak lagu kusut ya. Jadi jala ada sebetulnya. Tapi lebih banyak lagu kusutnya. Yang gak ada masterannya. Nah, kemarin Niko kan Superman dapat juara 1 sama juara 3. Ya. Apa sih yang membuat Superman ini bisa juara? Kalau menurut kalian di SMM, secara di SMM ini banyak burung mewah dan kita bilang harganya ratusan juta dengan berbagai macam karakter. Karena tugas ikatnya dia dapat, terus di tembak apa di rangkul rawan tembaknya itu juga ada, tembaknya juga. Berarti durasi kerja, power. Power. Variasi lagi. Untuk show-nya tuh? Show-nya juga, dia main kata sujudnya ada kebunnya yang atas. Oh, berarti dua versi ya? Dua versi. Jadi dia sujud, kalau yang ke atas kayak kacer gitu? Apa kayak kendek? Kayak udah. Oh. Cara lagi. Malah kayak cara ini nge-play hebat. Oke, Go. Sebelum kemarin di SMM ini, Superman di mana aja ya? Minggu lalu itu lomba di Valentine, Jogja. Dapat juara juga? Juara 1 2 kali, juara 2 sekali. Wah, nyaris hat-trick berarti ya. Iya. Apa itu libur 1 minggu? Itu libur 1 minggu, terus itu ya enggak sana. Karena faktor usia muda ya, ya makanya ya, mainnya 2 minggu sekali ya. Tapi termasuk mewah karena stabilnya ini ya. Ya, mobilnya sangat stabil. Sangat jujur juga. Pastinya sangat jujur. Dia gantung mesti masuk kerja. Masuk tarung gitu. Nggak pernah lewel. Kadang-kadang burung ada yang digantung, diem dulu. Ketika kelihatan murai yang lain musuh, dia langsung kerja tarung gitu. Itu yang definisi dari burung jujur. Iya. Kalau dia sekarang gantung teler gitu kan. Tungler. Kalau di Amsterdam, kalau di Amsterdam, saya juga pemain Amsterdam dulu. Gitu. Tapi no, ya sepenting, ya mari solat subuh itu. Jembono. Niku pasti ya. Ya harus itu. Pokoknya kau tahu lo. Napa? Ya biar seger. Mana itu biar seger. Kene apa? Kene pun jembono itu. Nah, jenengan selama ngerawat napa Superman ini, napa sih yang paling jenengan senengin? Sing paling kesenengan Superman ini aku mana ya? Itu gak rewel mana. Ya sepenting mana itu apa ya pakan itu kayak jangkrik ya hari-hari pagi itu ya limo sore limo terus masalah perut itu 2 hari sekali perut. Oh, jadi enggak mesti pentingan? Gak. Mulai mencengin upamanya api main minggu ya. Terus mulai hari Jumat itu terus masalah jangkrik terus tak biasa ya limo sampai
pagi ku gitu, bojone gitu. Terus Sabtu nih mau ke mana? Pagi 10 sore 10. Aku hari H Minggu balik. Balik normal, Mas. Balik normal, Mas. Oh, tadi awalnya Mas dino Sabtu tok sing dikencengi. Jumat sampai Sabtu. Jumat sampai Sabtu. Ya. Oh, totalnya lumayan ya. Ya, lumayan. Masalahnya makan jagre butter, Mas. Oh. Superman kan main power. Burung main power itu biasanya jaluk kenyal. Oh, isiannya sing jelas koyok Superman itu biasanya lah terus jala oret itu jala oret terus koyok tembakane itu loh, Mas. Cicak duko. Tembakan cicak duko itu. Terus lah ber. Jadi kawanane jenis. Terus gowo lagu ni ku enak. Wocok-wocok ini oper-oper lagu ni ku. Ganti-ganti lagu ni ku cepat. Gak menonton lagu ni. Iya. Terus power ya cukupan. Mantap. Luar biasa nih power apa ni? Power bisa tembus ya? Iya, tembus power.